Halo Vidat Lover, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Pasti bahagia ya. Seperti Vidat kesayangan kita nih guys. Seperti dalam video ini, Vidat dan rombongan sudah tiba di Hanoi ya. Dan masih sama Vidya disambut baik dan hangat oleh para sahabat dan tim Villa yang menjemput di bandara. Cie, ada Cile Tihong dan Mas Adi Sahresa yang lagi kangen sudah bertemu juga nih guys. Bahagia banget ya. Dan mereka pun lanjut ke Istana Villa nih guys. Tim Villa Hotan Official tampak sibuk mempersiapkan penyambutan buat Bu Bos Villa Store nih. Mulai dari beres-beres rumah dan memasak berbagai hidangan masakan yang sangat istimewa pasti rasanya ya guys. Setibanya Vidya di rumah Dat Villa, tak lupa Vidya bagi-bagi duit pada tim Villa guys. Masya Allah, semoga Vidya dan tim Villa makin berkah rezekinya ya. Dan momen ini nih guys yang ditunggu-tunggu Vidat live bersama di ruang TikTok pribadi spesial Dat Villa tadi malam, yang pasti bikin kalian bahagia sampai baper semalaman pastinya gak tidur ya guys menyaksikan keduanya live. Soalnya Vidat live-nya di jam gunti alias tengah malam ya guys. Tapi karena melihat kebersamaan dan kebahagiaan Vidat, kita jadi gak ngantuk ya guys. Benar-benar bahagia banget semalaman mantengin Vidat, hampir tidak percaya Vidya kembali lagi satu ruangan bersama Dat Villa. So sweet banget ya guys. Dat Villa terlihat sangat bahagia banget, calon istrinya menemani dia live. Apalagi tadi malam jadwal PK dengan Zack TikToker asal Taiwan dan berakhir dimenangkan oleh Dat Villa. Nah fokus reaksi Dat Villa guys, ketika Vidya bilang ke Zack Dat Villa gak punya pacar dan gak punya istri, langsung marah mau jitak Vidya. Nah terlihat ada cemburu tuh di wajah Dat Villa ya guys. Itu terbukti bahwa Dat Villa gak mau dibilang single ya guys. Seneng banget lihat ekspresi Dat Villa, makin bikin gemes aja nih. Dan ini nih yang bikin baper kalian tingkat tinggi guys. Ketika Dat Villa dan Vidya menyanyikan lagu cinta favorit mereka, tuh bahagianya lihat Vidat kayak gini ya guys. Semalam saya tuh sampai menitikkan air mata loh guys menyaksikan Vidat live bersama. Dalam hati saya, ya Allah persatukanlah Vidat, kalau itu memang sudah kau kehendaki mudahkanlah semuanya. Apalagi nih guys di akhir lirik lagu, seluruh hidup ini hanya untukmu, sama Dat Villa diganti seluruh hidupku hanya untuk V. Ya Allah benar-benar bahagia aku guys, terharu banget. Yuk Vidat Lover sama-sama berdoa, semoga Vidat segera dipersatukan ke arah yang lebih baik ya, amin.